Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadri safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa duradi wa ashabi wa tabi tabiina ila yamidin. Summa rahabaina wa mahadina wa jaddi wa jaddi wa asadina wa amna amsila wa nulain wa shajrahina wal malakil qurabin khususan yukadir salih al-sahaja syaulul al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم رحم القبور من الملمات والمسلمات من مشارق وغربها خصوصا إلى بين وأبيكم شهود لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبالخصوص kepada putra-putri kita, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukmin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat di Allah Taala, yang punya masalah diselesaikan Allah Taala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Allah Taala, yang telah pun kembali ke rahmatullah ridha Allah Taala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri cucu cicit yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara, yang bermanfaat di dunia dan dunia akhirah. Syaulul Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلتها اللهم أكرمنا منك من نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ويحمل الملائكة المكرمين إلهنا أنت مقصودنا وولدك المطلوب أعطينا محبة ومعرفة اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من حسين رحمتك يا رحمة الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه وما والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد المكرمون para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan nadir dan tuan kuasanya, muslimin muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah, hari ini masuk hari ke-17 kita berada di bulan Syawal, dan belum terlambat saya mengucapkan minal aidin wal faizin kul amin wa antum bi khair, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kita perlu mengucapkan ya, karena kita sudah kenal, tatkala tuan dan puan tidak kenal saya dan saya tidak kenal dengan tuan sekalian, insyaallah tidak punya dosa ya, tidak kenal. Tapi tatkala kita ada kenal, muralah terciptanya dosa. Dan secara jasmaniah, insya Allah kita tak ada dosa. Sebab ketemu, kita berjabat tangan, kita senyum, kita bertegur sapa, hampir tidak boleh dikesan dosa kita, enggak ada, kita baik, bagus. Tapi secara rohani, nah ini yang kadang-kadang kita tak perasan. Bila kita keluar dari masjid ini, mulalah ibu bapak mengumpat ustadznya, mengumpat saya umpamanya. Nah ini dosa. Tapi ibu jangan bimbang, bapak jangan bimbang, saya sudah istiharkan sejak dulu kini selamanya. Sejak kita kenal pertama sampai tidak kenal lagi nanti, andaikan tuan dan puan mengumpat saya, sudah saya halalkan dunia akhirat. Oleh itu don't worry, selamat mengumpat. Itu bagi saya lah, kalau ustaz lain tuan minta sendiri. Begitu juga tuan puan tolong ya, juga bebaskan saya daripada kalau andaikan saya mengumpat tuan dan puan. Andaikan lah ya. Tapi insya Allah kita akan bersama-sama kepada Allah, bersih, tidak ada dosa, insya Allah. Baik teman sekalian, hari ini kita belum buka kitab Al-Hikamnya, insya Allah kita bicara konsep hari raya, karena kita masih di bulan Syawal. Syawal itu dari kata syala yasyulu syawlan, syawalan, syawalnya meningkat, peningkatan, meningkat. Apa meningkatnya? Ibadah kita. Ada pepatah atau mahfudzan menyebutkan laisal aid liman nabi sal jadid
Wakilahid liman ta'atul Yazid. Bukan dikatakan hari raya yang berpakaian serba baru. Pakaian baru, kasut baru, rumah cat baru, langsir baru, kapet baru, kereta baru, bukan itu. Tapi liman ta'atu Yazid, yaitu bagi orang taknya tambah. Ya semestinya begitulah, karena kita baru di-upgrade, digodok, digembleng. Satu bulan penuh, sepanjang bulan Ramadan. Siangnya berpuasa, malamnya qiyam. Maka naiklah ketaatan kita. Itu namanya Syawal. Kalau Tuhan memang tidak naik ibadahnya, tidak naik ketaatannya, ya bukan Syawal, tapi Syewel. Sudah enggak betul itu. Sudah tidak mulai konsep. Oleh karena itu, Idul Fitri dikenal juga hari kemenangan. Kita merayakan kemenangan. Tapi kemenangan bukan milik semua orang. Kemenangan hanya diberikan kepada orang yang berjuang. Orang yang sudah mengadakan perlawanan, sudah mengadakan pertandingan, dan keluar sebagai pemenang. Itu sudah menjadi kehidupan manusia. Dalam sistem kehidupan sukan saja lah suka Tuhan tengok. Piala FA, atau badminton, atau sepak takraw, atau bola apa itu futsal, dan sebagainya lah. Kalau Selangor mengatakan angkat trofi kemenangan Piala FA, dia harus mengalahkan Jordan Takzim dulu, mengalahkan Negeri Sembilan, Melaka, Sabah, Sarawak, Klaten, Terengganu, Pahang, Pulau Pinang, baru mengangkat trofi kemenangan. Ini tidak pernah bertanding dan mengangkat trofi kemenangan, aku juara. Ya enggak betul dong, diketawakan cacing nanti. Begitu juga ibu bapak sekalian. Apa yang Tuhan pertandingkan, apa yang Tuhan lawan ketika di bulan Ramadan yang lepas itu? Nah, maka Idul Fitri itu kemenangan, meraihkan kemenangan. Dan kemenangan itu lemah musuh, dan ternyata musuh menurut Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu justru bukan yang dari luar yang berat itu. Musuh dari luar itu kecil, ringan. Yang berat justru musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Itulah maksud yang disebut oleh Rasulullah SAW, kita baru balik dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jadi sahabat-sahabat suspend. Jihad apalagi ya Rasul? Jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu. Karena kalau kita jihad perang dengan luaran, itu ada musiman, ada gencatan senjata. Tapi kemelawan dalam diri kita sendiri, tidak ada gencatan senjata. Ia berlawan selama 24 jam. Baik bagaimana dan menundukkan itu. Dan orang yang betul-betul pejuang, justru kalau ada musuh, dia merasa gembira. Dijadikan momentum untuk menunjukkan siapa sebenarnya jadi juara. Jadi tidak merasa marah, tidak merasa gelisah, tidak merasa takut kalau ada musuh. Justru dijadikan sparring, dijadikan teman, dijadikan bukti siapa di antara kita yang menang, kan gitu. Orang balas salah persepsi, salah paham, dia yang musuh itu mesti yang dari luar, yang mengganggu kita, yang memfitnah kita. Iya, tapi kecil. Ha, musuh yang berat ya dalam diri kita ini. Sedangkan mana Tuhan tak mampu. Pada sepanjang bulan Ramadan, kebetulan tahun ini penuh 30 hari. Mulai start subuh saja sampai maghrib kita bisa bertahan. Tidak makan, tidak minum. Tapi tengok satu Syawal saja. Masuk bulan Syawal, satu Syawal memang itu hari meraihkan kemenangan. Idul Fitri, kembali pada suci. Kembali pada suci kembali. Itu diibaratkan demikian, bagaikan lahir daripada ibu, tidak punya dosa sama sekali. Tapi itu satu hari aja meraihkan kemenangan. Lepas itu kita disunahkan puasa lagi. Itu syariatnya. Itu yang benar. Tapi kita modified. Puasa satu bulan, hariannya tiga bulan. Dari mana ini? Coba bayangkan, karena kita selalu ikut hawa nafsu. Satu Syawal itu coba bayangkan sekalian. Lepas saja sholat Id, kita mulalah
makan dengan lahapnya, kesana kemari, siap ziarah ke tempatnya, makan, 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 lah sudah. Situ kita kalah balik. Kita dibawa nafsu, emosi untuk makan tadi. Hati-hati Tuhan sekalian. Oleh karena itu disunahkan satu hari aja, besoknya puasa kembali. Yaitu disebut puasa Syawal. Karena Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan dan shoma syita min Syawal, fakal masuk dahrikul. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Begitu tinggi nilainya puasa sunnah. 16 hari nilainya 1 tahun. Kita bertuah karena ada ulama-ulama yang berpendapat memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh karena sifatnya 6 hari itu bersifat nakirah secara umum global, maka terbagi menjadi 3. Ada 3 cara kita berpuasa di 6 hari di bulan Syawal. Caranya the best of the best, yang terbaik, yang berkualiti tinggi, yaitu apabila mulai 2 Syawal kita puasa. Kebetulan tahun ini hari raya kita jatuh hari Rabu. 1 Syawal hari Rabu. Alhamdulillah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa kita puasa kembali. Hari Rabu puasa atau hari raya kecil, hari raya ketupat, kafah cukup. Itu yang the best of the best. Oke, kalau ini kita tidak mampu, maka pilih cara kedua, yaitu kita extend minggu kedua atau minggu ketiga, bahkan minggu keempat, tapi dengan catatan 6 hari berturut-turut. Itu jatuh nomor 2. Yang last, yang terakhir, yaitu dengan sistem celing-celong, sistem selang-seling. Terserah tuan-tuan bagaimana menggunakannya. Isnin, Kamis, Isnin, Kamis, Isnin, Kamis, oke, okay, just nice. Atau Isnin, Kamis, Yaumul Bid 3 hari, dapat 5, lagi Isnin lagi, boleh. Bahkan kalau tuan pas hari Isninnya lepas, alhamdulillah, Isnin itu tanggal 13. Isnin 13, Selasa 14, Rabu 15. Ini Yaumul Bid dari putih. Atau 14, 15, 16, Selasa, Rabu, Kamis. Taniah yang puasa. Andaikan ketika itu tuan puasa, dapat 3 ganjaran. Pertama, dapat Isnin. Kedua, dapat bulan Syawal. Ketiga, dapat Yaumul Bid. Kalau istri kita atau putri kita yang sedang qadha karena punya hutang waktu bulan Ramadan itu dapat 4. Qadha dapat, Isnin dapat, Yaumul Bid dapat, Syawal dapat. Ini clever namanya. Tapi kenapa tuan dan puan tidak gunakan ketika itu? Karena tadilah kita dilawan nafsu kita. Hasil terus makan dan makan dan makan. Ini hati-hati. Kita baru merasakan kemenangan. Nah, kemenangan itu tidak selamanya. Mungkin bisa menang 1 menit, 2 menit saja. Lepas itu kita kalah kembali. Jadi supaya kemenangan setelah kita miliki, Tuhan harus berhati-hati. Karena justru nafsu itulah saluran yang lebih mudah digunakan setan masuk untuk menggoda kita. Nah, jadi alhamdulillah. Bahkan cara yang keempat, ini yang lagi mudah bagi mereka yang betul-betul malas dan sebagainya. Imam Syafi'i berpendapat begini. Ini dalam kaidah usul fiqh, dalam bentuk semua, bukan hanya puasa Syawal. Kaidahnya apa? Kalau kalian tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Oke. Contohnya puasa 6 Syawal tadi. Kalau tidak mampu 6 ya 5 lah. Tak mampu 5 4, tak mampu 4 3 atau 2 atau 1. Kalau 1 pun tidak mampu lah itu tuan-tuan segera masuk kubur saja menghabiskan beras Malaysia. Dan minta maaf cakap, Anda ternyata pembohong. Mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda pembohong tuan dan puan. Hati-hati itu. Ini sunnah saja lah, sunnah saja kan, sunnah itu kan ajaran Rasul. Kalau tuan tidak puasa 1 hari aja, bermana Anda sudah mengingkari ajaran Rasul. Hati-hati itu risikonya berat.
Sebab kalau Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, berkuat-kuasa serta-merta. Jangan menganggap sunnah saja, itulah karena menganggap sunnah saja, itulah akan menjadi penyakit bagi kita. Akhirnya menganggap ringan. Padahal Tuhan mendakwa ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu ahli sunnah. Sekian sunnah dan jamaah. Tapi nyatanya omongannya saja. Pengakuan saja. Tapi realitinya, na'udzubillah min dzalik. Oleh itu yang belum puasa masih ada masa. Lebih kurang 13 hari lagi. Karena hari 17. 13 hari lagi. Ada kesempatan. Karena kita bukan hanya 6 hari. Sekian ya. Jadi ini sebagai mukadimah saya ingatkan buat sekalian yang belum puasa sunnah, 6 di bulan syawal ini, tolong segera dilakukan. Baik, sebagaimana saya janjikan tadi, kita bicara tentang konsep hari raya. Menurut Sayyidina Anas Ibnu Malik. Sayyidina Anas Ibnu Malik itu latar belakangnya, beliau ini asalnya hamba Rasul. Kemudian dimerdekakan. Dan beliau duduk bersama Nabi tidak kurang daripada 20 tahun. Ini yang berpendapat. Beliau menyebutkan lil mu'minina khamsu ayadin. Bagi orang beriman punya 5 hari raya. Adapun pengertian Idul Fitri dan Idul Adha yang kita bahas selama ini itu hanya seremonial, meraihkan kemenangan. Bagi Idul Fitri meraihkan selepas berpuasa 1 bulan penuh. Siangnya puasa mekiam meraihkan kemenangan. Itu Idul Fitri. Bagi Idul Adha, tuan-tuan puasa 9 hari. Kemudian hari ke-10-nya atau 11, 12, 13 tuan berkorban. Ini namanya kemenangan. Tapi kalau puasa sebenarnya tidak, korban juga tidak, hanya justru tukang makan daging korban, itu bukan hari raya, itu gelojoh namanya. Tidak paham, setahun sekali korban saja susahnya bukan main. Hari-hari mendapat anugerah daripada Allah, bukan hanya hari-hari, bukan hanya setiap menit, setiap saat kita mendapat anugerah daripada Allah, hanya 1 tahun sekali saja, itu perintah Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini ayatnya. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan pada Tuhanmu dan sembelihlah korban. Jadi setengah ulama berpendapat ibadah korban itu wajib atas perintah ini. Tapi jumlah ulama mengatakan sunah muakkadah. Ya alhamdulillah lah. Oke, nanti kita bicara korban bulan depan. Oke, dan sekalian kembali pada hari raya tadi. Apa 5 hari raya bagi orang beriman itu? Pertama, apabila dalam kehidupan sehariannya bebas dari segala dosa dan salah. Dari dosa dan salah. Nanti saya terangkan kembali. Yang kedua, apabila kita matinya nanti dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khotimah dan tidak bankrupsi. Nah ini hati-hati ini ya. Dalam keadaan khusnul khatimah, beriman dan tidak bankrupsi. Yang ketiga, hari yang ketiga beriman apabila berjalan di atas titian bagaikan kilat. Berjalan di atas titian bagaikan kilat. Yang keempat, apabila masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Dan kemuncak hari raya, yaitu apabila nanti di surga nanti bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Itulah kemuncak hari raya. Berdasarkan pendapat ini, bermakna orang beriman tidak ada musiman dalam hari raya. Bukan seperti yang kita pahami sekarang ini, ya Tuhan Idul Fitri, Idul Adha. Itu sekali lagi, itu seremonial. Orang beriman hari raya mulai sekarang sampai menghadap Allah SWT. Itu baru hari raya. Baik, mari terangkan serba sedikit. Pertama, bila bebas dari segala dosa. Apa ada manusia begitu yang enggak ada? Nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Namanya insan, Allah insan, mahal khotok wa nisyan. Manusia tetap pasal dan lupa. Tapi bagaimana Sayyidina Anas sebenarnya mengatakan bebas dari segala dosa?
ada caranya. Bagaimana caranya? Ya, ya mengajar ya Nabi. Nabi itu panutan kita, ikutan kita. Kisah ini pernah berlaku dan peristiwa ini diangkat ceritanya oleh al-alama Ustaz Utsman Asy-Syakir Al-Khaibawi dalam sebuah kitab yang terkenal baginya yaitu Duratun Nasihin. Ini kisah yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika giliran Sayyidatina Aisyah, Nabi mengingatkan pada istrinya dengan panggilan yang sangat manja. Ya Khumaira, jangan tidur ya yang sebelum khatam Quran. Jangan tidur sebelum meminta syafaat para nabi dan rasul. Ketiga, jangan tidur sebelum memintakan ampun muslim-muslimat, meminta ampun dosa-dosa muslim-muslimat seintro dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan tidur sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah. Terus Nabi pergi ke bilik air, sembahyang sunnah. Masya Allah, Nabi Tuhan dan seorang Nabi, seorang Rasul dijamin masuk surga, amalannya mengagumkan. Lepas selesai sunnah, kembali tengok istrinya sedang terisak-isak menangis. Nabi tanya, kenapa ya Khumairah kau menangis? Mungkin ya Rasul, nak tidur ya surah Al Quran lah, haji dulu lah, minta ampun muslimat, cuman ada masa. Nabi pun senyum dan menyebutkan, ya Khumairah, andaikan kamu membaca surah Ikhlas 3 kali saja, itu nilainya sama dengan khatam Quran 1 kali. Kalau kamu membaca salawat kepadaku, nilainya sama dengan minta syafaat para nabi dan rasul. Kalau kamu membaca istighfar, itu nilainya seperti memintakan ampun muslimin muslimat seluruh dunia. Dan kalau kamu bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala inallah, wallahu akbar, nilainya sama ibadah haji dan umrah. Sebegitu mudah, Tuhan sekalian. Coba bayangkan. So, kita balikkan tanya pada diri kita. Adakah kita sudah begitu? Kalau sudah, syabas dan taniah. Kalau Tuhan sudah, tanya pada wife kita, istri. Istri sudah, alhamdulillah. Lo macam mana? Ngah macam mana? Uda macam mana? Usu macam mana? Batu ucu macam mana? Ucu kita tanya. Cicit, kalau sudah ada cicit, Masya Allah. Itu ajaran. Bukan untuk diri kita. Terus kita ajarkan kepada generasi kita. Sehingga tidak pupus ajaran ini. Bahkan ada hadis yang lain, Nabi sebelum tidur membaca surah Ikhlas, Falak, Binas, ditiupkan di atas telapak tangannya, diusapkan. Itu ajaran. Coba bayangkan. Terus nanti bagaimana supaya bebas dari dosa? Nah, selepas sholat kalau mampu, atau saat doa-doa tadi, nah, kita adakan postmortem, kita adakan evaluasi, kita adakan introspeksi, kita adakan muhasabah atas pencapaian diri kita hari ini. Mulai bangun tidur sampai akan tidur, kita nilai kembali amalan kita. Banyak yang baik atau banyak yang tidak baik. Kalau ternyata kita cuba banyak yang baik, ayo kita bersyukur. Syukur kepada Allah karena diberi kesempatan ibadah hari ini. Atau sebaliknya, kita dapat yang tidak baik, banyak tidak baik, ya kita minta ampun, istighfar kepada Allah. Masya Allah, Allah menerima dua-duanya, Tuhan sekalian. Allah Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang pada kita. Kita berangkat dari mana? Dari kebaikan atau kejahatan? Kalau dari kebaikan, kita syukur, dapat ganjaran. Dari kejahatan dan kita bertobat, istighfar, ya dapat ganjaran. Bayangkan, begitu mudahnya, begitu senangnya Allah memberi kesempatan pada hambanya. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tepat salah dan lupa itu ya Allah tahu. Berdasarkan firman-Nya di Asy-Syams, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan kepada setiap manusia yang setiap lahir saja kemampuan untuk berbuat jahat dan kemampuan untuk berbuat takwa atau taat. Allah menyiapkan fujurah dulu, jahatnya dulu. Karena itulah kita. Kita seling banyak jahatnya daripada baiknya. Tapi Allah menyebutkan, Qad aflaha man zakkaha,
Waqad khaba man dassaha, maka beruntunglah orang yang mensucikannya dan rugilah orang yang mengotorinya. Jadi nafsu atau jahat itu memang mutlak milik manusia yang Allah berikan pada kita. Cuma bagaimana kita menggunakannya? Harus kita sucikan, kita bersihkan, kita atur, kita sucikan, gitu aja. Maka dari itu sebelum tidur kita nilai. Penilaian pada diri kita ini atau muhasabah ini perintah Rasulullah SAW, bukan main-main. Mana dasarnya? Hasibu qabla tuhasabu. Kiralah dirimu sebelum kira oleh Allah SWT. Wazinu amlakum qabla tuzanu, dan timbanglah amalan kalian sebelum timbang oleh Allah Taala. So melakukan muhasabah diri sebelum tidur itu ibadah. Itu perintah Rasulullah SAW. Tapi kenapa kita tidak ajarkan pada diri dan keluarga kita? Asyik sibuk main handset aja, sibuk tengok TV aja. Okeylah, tak masalah itu, silakan. Tapi sebelum tidur ayo sholat sunnah dulu. Kalau tidak, paling tidak doa itu tadi. Masya Allah, itu baru kita adakan pembersihan kalau dosa. Nah, mana ikulah kita dianggap bebas dari segala dosa. Kenapa? Karena Allah yang mengajar. Mana ayatnya? Rujuk surah Ali Imran ayat 135. Qul innaa rajim wal ladina fa'alu fahishatan aw dhalama anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfir dzunuba illallah ila akhirih. Jelas gamblang enceto welo-welo ayat ini. Siapa saja berbuat jahat atau zalim pada diri sendiri, kemudian minta ampun kepada Allah, Allah mesti mengampunkannya. Dan Nabi memberikan pencerahan dengan sabdanya, at-taibu minadz dzambi kama la dzanba lahu. Orang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa sama sekali. Dan kita mengakui kita banyak dosa, jangan terlalu sombong, auto enggak dosa, bohong itu. Kita mesti banyak dosa. Sebab manusia itu ustaz, kiai, ulama, tok guru, qadhi, mufti, berkali saya ingat itu title, tuan-tuan. Manusianya sama, tepat, salah dan lupa. Jangan sampai mengaku aku tidak salah. Hanya iblis saja mengaku tidak punya salah itu. Itu jangan-jangan iblis lah. Tapi iblis kan memang ada dua. Iblis kepala gundul, ada iblis yang makan nasi kerabu itu. Jadi hati-hati tuan-tuan. Kita mengakui kesalahan kita. Istighfar. Apalagi kalau tuan-tuan punya standarisasi, standard. Apa yang harus kita nilai, yang nilai diri itu apa? Harus ada dong. Jangan sampai ngelunjrundul, nyerundul, sainai, dewe, ada. Oke. Saya contohkan. Kita buat kertas putih, tuan sekalian ya. Nah, kertas putih ini kita tulis. Ini setidak-tidaknya lah, tuan tokoh tambah juga boleh. Apa yang kita nilai? Pertama, kita tulis ini. Sholat jamaah. Kedua, sholat sunnah. Ketiga, baca Quran. Keempat, zikrullah. Kelima, salawat Nabi. Keenam, istighfar. Ketujuh, menghadiri masjid taklim. Kedelapan, sedekah. Kesembilan, puasa sunnah. Oke, okay. Itu standar kita. So, setelah tidur kita buka kertas putih ini, kita lihat. Pertama, sholat jamaah. Kita nilai. Subuh oke, okay. Duhur oke, okay. Asar oke, okay. Maghrib oke, okay. Isya oke, okay. Yang ada alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini saya jamaah full ya Allah, terima kasih atas bimbingannya, atas ridhonya. Doh nangis tapi gembira, bangga, happy. Tapi sebaliknya tengok, jujur lah menilai diri sendiri, enggak usah ngelentong-kelentong lah. Tuhan boleh kelentong saya boleh kelentong anda, tuan-tuan, jangan kelentong pada Allah SWT, kecundang nanti. Oke, kita tengok jamaah. Subuh kosong, duhur kosong, asar kosong, maghrib kosong, isya sholat jamaah. Sudah pas satu. Nangis. Ya Allah, hari ini aku degil ya Allah. Jamaahnya dapat satu aja. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Loh, enak kan? Nangis juga, tapi naik penyesalan. Menyesali atas dosa itu satu kebaikan. Subhanallah, untungnya tuan-tuan. Nah, ini yang keinginan namanya orang berhari raya tuh macam tuh.
Oke, itu ukuran pertama. Kedua, sholat sunnahnya. Tuan ukur berapa sholat sunnah ini? Berkali-kali saya ingat pada tuan-tuan, untuk kita setiap hari jangan kurang 9 jenis sholat sunnah. Di Ramadan yang lepas 11. Kenapa 11? Nah, kita sebut balik, kita setback sedikit dah. Yang 9 yang kita sebut coba. Pertama kali sholat sunnah syukurul wudhu. Tuan tadi dari bangun tidur sampai akan tidur sholat syukur wudhunya berapa kali? Alhamdulillah dapat 2 kali, tak apalah. Dapat sekali oke lah. Kosong itu yang tak oke, itu namanya KO. OKO. Nah, kedua sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ketiga sholat sunnah duha. Keempat sholat sunnah tahiyatul masjid. Kelima sholat sunnah witir. Keenam tahajud. Ketujuh taubat. Kelapan hajat. Kesembilan istikharah. Ini hari-hari di bulan Ramadan tambah 2 terawih dan tasbih. Hari-hari itu yang Tuhan pamerkan kepada Allah, jangan pamerkan pada manusia. Baru inspiring macam gitu. Ini dablek. Puasa main-main, sholat main-main, ya Allah masukkan surga, surga di mbahmu itu. Surga nenek, ngawur aja. Tolong dong tuan-tuan, pikirlah. Oke, ya. Itu saja mah sholat sunnah, baca Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, istighfarnya, majlis ta'limnya, sodakonya, dan puasa sunnahnya. Hebat kan? Kita nilai itu baru. Kalau baik alhamdulillah, tidak baik minta ampun, beres. Itu namanya berhari raya. Satu. Hari yang kedua, apabila orang beriman nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan beriman dan tidak bankrupsi. Nah, kalau mati kafir saja terus go to hell, enggak usah disiasat, terus go to hell. Kalau mati di keadaan husnul khotimah beriman, ada harapan masuk surga. Tapi ingat ini, ada proses satu lagi yang dilalui, yaitu melalui mahkamah Rabbul Jalil, akan disidang pengadilannya hakim tunggal yaitu Allah. Tidak perlu peguam, peguamnya sudah banyak masuk neraka dah. Tidak perlu peguam, peguamnya amalah sendiri. Dan mahkamah ini terbuka untuk umum. Masya Allah. Selepas disiasat semua, rukun Islam sukses, oke. Tapi jangan gembira dulu. Allah membuka soal jawab, istilahnya begitu. Ada di antara yang hadir tuntut pada ini, hamba ini, ada? Masya Allah tuan-tuan, ada tuntutan? Bayangan tuh. Tentu ada kami, ya Allah, dari pulau, daripada Petaling Jaya 15, daripada sana apa itu Banting sana 10 bas, dari Sungai Buloh sana 10 bas, dari Tanjung Karang 15 bas, menuntut karena didzalimi. Gimana Tuhan? Mau bayar dengan apa? Dolar enggak laku. Yang Tuhan sombong dengan dolarnya itu, sombong dengan dosmaknya, sombong dengan pound sterlingnya, sombong dengan ringgitnya, sombong dengan rupiahnya itu, enggak laku Tuhan. Dan sekarang aja ada beli sombong. Di sana enggak laku itu. Bayar dengan apa? Dengan amal baik gitulah. Bayar satu persatu. Dah habis itu tuh daripada negeri 9 datang 30 bas. Gimana? Dah habis. Amal baiknya dikorek oleh Allah, diberikan mereka, amal jadi tumpah mereka kita. Itu namanya bankruptcy. Itulah karena Rasulullah pernah bersabda, "Hai sahabatku, kau tahu tak bankruptcy umatku itu?" Para sahabat jawab, "Yang tidak punya duit lah ya Rasul, tak punya dinar, tak punya rial." Bukan. Umat yang bankrupsi ialah datang di hari kiamat dengan pelbagai amal solehnya, tapi dia melakukan kezaliman waktu di dunia dulu. Ha, jangan mentang-mentang Tuhan jadi orang kuasa, jadi orang kaya, popular, glamour, pinter, kuat, gagah, terus sainai dewe memandang orang. Ya janganlah. Hati-hati Tuhan sekalian. Nah, ini akan dituntut nanti di sisi Allah. Jadi oleh itu,
orang beriman yang berhari raya yang kedua tadi, bila matinya husnul khotimah dan tidak bankrupsi. Alhamdulillah. Yang ketiga, apabila kita besok berjalan di atas titian bagaikan kilat. Ya Allah tuan-tuan, kita besok berjalan atas titian, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, lurus 1000 tahun. Berdasarkan firman Allah SWT surah Yasin ayat 54, A'udzubillahi minasyarajim, fal yawma la tudzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini ditafsiri Imam Hamami bahwa kita besok akan berjalan melalui titian. Dan titian bukan macam titian Tambak Johor atau titian Penang ya, atau paling tidak jembatan Tamparuli, tidak. Tapi rambut Pinoropitu, rambut ini bagi 7 dan ketemu 5 roadblock: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Di bawahnya neraka jahanam, baru koto paradise. Nah, ini kalau yang berhari raya kita berjalan bagaikan kilatan, tap 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 tap. Ah, ini baru belum mengaku hari raya. Nyari raya hanya karena lampu lap-lipnya, hanya banyaknya kita mengundang orang untuk jamuan makannya, untuk ini dan sebagainya. Bukan salah, itu bagus silaturahim. Tapi budaya ini ternyata membawa menggerus daripada silaturahim yang sebenarnya. Kita mau datang ke teman pun setelah dijemput, kalau enggak datang loh. Pada jiran-jiran tak datang pun, inilah anehnya. Karena kita akan ya hari-hari identik dengan open house, open office dan open yang lain, baru datang. Subhanallah. Itu datang untuk makan. Subhanallah. Oke, Tuan sekalian, tapi itu baiklah karena silaturahim juga. Baik Tuan sekalian, ini yang maksudnya, itu bukan itu hari raya itu. Pesta ini bukan itu, tapi ini bebas berjalan dan titian bagaikan kilat. Subhanallah. Baik. Yang keempat, apabila nanti kita masuk surga tanpa hisab, langsung menghadap Allah. Sana analogikan contoh di dunia ini, andaikan Tuhan orang yang paling disayang oleh agung kita nih, dipanggil, dapat panggilan. Cara keretanya harus ada VVIP, cop, dipanggil langsung dari duli tuanku. Mesti akan dari escort, polis yang mengantar kita. Tidak ada jam tuan-tuan, tak ada protokol, terus sok top top tersa istana pun tidak usah tanya-tanya, tak usah daftar dan sebagainya, langsung ketemu duli tuanku. Oh bangga tuan-tuan, Masya Allah, istimewa rasanya. Baru di dunia sudah nyaman hidupnya, dunia dengan cara itu sudah nyaman tuan-tuan, apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikawal malaikat, tidak ada soalan, terus masuk bi ghairi hisab. Ini inspiring tuan sekalian. Nah, ini namanya berhari raya. Dan kemuncak hari raya yaitu apabila kita nanti bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Tatkala kita di surga nanti, Allah akan menawarkan kepada kita, sempatannya, apakah Anda puas dengan balasan saya? Katakan begitu lebih kurang. Kita para ahli penduduk surga sudah enggak bisa jawab tuan, karena semua serba surprise. Apa yang Allah balaskan di ganjaran di surga nanti semua surprise. Artinya mata belum pernah melihat, otak belum pernah berimajinasi, dan telinga belum pernah mendengar. Semua surprise. Kehebatan dunia kalau toh kita tidak punya, kita pernah mendengar, kita pernah melihat, atau pernah bermimpi. Tapi di surga nanti enggak pernah. Itu pun masih ditanya, adakah permintaan Anda yang lain? Kali minta apa? Subhanallah. Tidak ada permintaan lain, serentak hanya ingin melihat wajah Allah yang sebenar. Dan Allah kabulkan, karena memang di surga. Bila Allah akan menunjukkan tanda kebesarannya saja, para penduduk surga sujud tersungkur di sangat itu wajah Allah. Allah berfirman, wahai hambaku, angkatlah wajah kalian, lihatlah wajahku. Itu baru tanda kebesaranku. Bila lihat wajah Allah yang sebenar, Masya Allah, serentak penduduk surga mengatakan, salamun qawla mir rabbir rahim.
ini kemuncak hari raya Tuhan. Tapi selagi belum kita masuk surga, kita dilarang menggambarkan Allah bentuk macam mana, tak boleh. Tapi Tuhan tahu kan, sebenarnya tiap pagi Allah turun ke langit dunia. Nah ini bagi yang sudah makrifat, kenal kepada Allah, ibadah sudah mampan ya, kita mulai peringkat dari surah abidin, naikkan pada peringkat zahidin, dari zahidin naik kepada alimin, alim dari arifin, orang makrifat, orang kenal kepada Allah SWT. Ya Allah ya Tuhan, tiap-tiap pagi Allah turun ke langit dunia, bukan hanya memantau kita, justru menawarkan tiga perkara penting pada kehidupan manusia. Apa tawaran Allah? Hai hambaku, siapa yang minta kepadaku, mesti aku kabulkan. Siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Dan siapa bertobat, aku terima. Ini tawaran langsung dari Allah SWT. Tapi sayangnya Tuan dan Puan waktu itu ada di mana? Ada di Bukit Katil, ngorok. Ya Allah. Papa awal hanya lebih hebat lagi, coba rujuk sebuah kitab kecil namanya Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali. Ada keterangan itu. Di samping Allah menawarkan tiga perkara ini, Allah panggil dengan empat panggilan yang luar biasa. Panggilan pertama, Ayyuhal Abidin, hei hambaku ya ahli ibadah. Tatkala itu bapak sudah sholat tahajud, sudah sholat-sholat sunnah yang lain, sedang baca Quran, Masya Allah, sedang zikir, dapat kategori pertama. Sekujam kemudian, panggilan yang kedua, Ayyuhal Qanitin, hambaku ya ahli taat, ahli taqanitin, ahli taat. Kita memang sedang zikir, sedang baca Quran, Masya Allah, dapat kategori yang kedua. Setengah jam kemudian panggilan yang ketiga, ayyuhal mustaghfirin, hei hamba-hambaku yang banyak membaca istighfar. Ya Allah ya Tuhan, Allah langsung panggil Tuhan sekalian. Ini satu kenikmatan tersendiri bagi orang arifin yang sudah jadi ahli ibadah Tuhan sekalian. Dia bisa merasa kehadiran Allah, tapi tidak boleh menggambarkan rasa itu bagaimana. Oke, seperti tuan-tuan, puan-puan duduk di wakipas. Kita duduk di wakipas nih. Mana? Kok kita bisa rasa seger, nyaman, karena ada angin yang semilir, semeripit, semeriwing. Tapi kita tak nampak kan? Mana bentuknya? Tapi kok bisa sejuk, seger, ekonomi masuk. Ini bisa merasa namanya. Bisa merasa. Walaupun tidak bisa melihat, tapi merasa. Dan inilah orang yang ahli ibadah, bisa merasa hadirnya Allah SWT. Dan di bulan Ramadannya lepas, agak awal Allah turun ke dunia. Spesialnya for Ramadan, yaitu apabila menjelang berbuka puasa. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, orang berpuasa ada dua farhatani, dua kebahagiaan. Pertama, gembira karena akan menjelang berbuka. Kedua, gembira karena hadirnya Allah SWT. Kita bisa merasakan begitu. Hanya orang hara, hanya jauh hari yang tahu manikam Tuhan sekalian. Hara yang alim, dia tahu Allah sedang datang. Maka sebelum berbuka puasa mesti angkat kedua tangan, nangis dan dibaca asyhadu la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Diulang-ulang. Mungkin dengan diuli tahlil atau baca asmal husna atau zikir-zikir. Ini enggak akan berbuka, padahal sudah betul bukanya di masjid, di surah, tapi geremeng macam kumbang, ngomel omongannya, omong dunia. Sudah di masjid, sudah di rumah Allah, tapi bicara kebendaan, tak punya malu. Ini yang berlaku. Kalau Tuhan tidak begitu, tahniahlah. Kalau begitu, jangan diulang balik tahun depan. Tak punya sopan hanya itu. Allah turun geremeng masalah dunia, hanya bicara, hanya doa. Kita sekalian ya, itu mestinya karena Allah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekalian, tambah 5 menit lagi sebenarnya insyaallah karena Tuhan ada program lepas ini. Jadi saya simpulkan Tuhan ya, kesimpulan kita gulung. Jadi
Menurut Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang beriman punya 5 hari raya. Pertama, apabila dalam kehidupan sehariannya bebas dari segala dosa dan salah. Kedua, apabila nanti matinya nanti dalam keadaan iman, husnul khotimah dan bebas daripada bankrupsi. Yang ketiga, apabila nanti berjalan di atas titian bagaikan kilat. Yang keempat, apabila masuk surga tanpa hisab. Dan kemuncak hari raya, apabila bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Dan untuk mendapatkan ini, ada hadis Rasulullah SAW yang disamai Sayyidina Umar Ibn Khattab, di mana artinya bukram begini, sesiapa yang mendawamkan atau melanggengkan, mengistiqomahkan salat tahajud 2 rakaat saja, Allah akan beri 9 keistimewaan. 5 di dunia, 4 di akhirat. Jadi taniah pada Tuhan sekalian yang sampai sekarang terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan tahajudnya. Karena sudah terlatih selama 1 bulan penuh sebelum sahur kita sudah sholat sunnah. Dan teruskan tuan-tuan, jangan berhenti. Teruskan. Karena ini supaya kita lebih bersemangat lagi, ini tawaran dari para Rasulullah SAW. Yang sholat tahajud 2 rakaat saja, Allah beri 9 keistimewaan. 5 di dunia. Apa 5 di dunia ini? Pertama, orang tahajud tidak akan terkena musibah yang besar. Musibah besar bukan hilangnya pangkat, hilangnya kedudukan, hilangnya harta benda, hilangnya keluarga. Itu kecil, tuan-tuan. Tapi bencana besar adalah hilangnya iman. Insya Allah, ahli tahajud tidak akan hilang iman. Yang kedua, wajahnya selalu berseri-seri. Terutama tatkala menghadapi masalah, menghadapi problema, masalah kehidupan diri, kehidupan keluarga, masyarakat, and so on. Dia relax, enjoy, dan santai. Tidak gupu gabah, relax. Itu orang tahajud. Yang ketiga, wajahnya selalu berseri-seri. Wajahnya selalu berseri-seri. Ah, itu tadi yang dua ya. Yang kedua, wajahnya selalu berseri-seri. Yang ketiga, disukai oleh orang ramai. Kalau Tuhan menjadi pemimpin di satu jabatan atau di mana-mana, insya Allah akan disayangi oleh pengikutnya. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Pengaruh tahajud akan dibawa kepada kehidupan. Yang keempat, tidak suka bicara yang kosong, tidak suka berbual-bual kosong. Dan yang kelima, mudah menyerap, mudah absorb dengan ajaran Islam, ajaran agama yang bersangkut paut dengan masalah ukhrawiyah, masalah agama, dia mudah menerima, mudah absorb. Nah, ini tuan sekalian, taniah macam tuan benda ini. Karena setengah-setengah orang itu tuan sekalian, jangankan datang ke pengajian, baru diumumkan saja, tuan dan puan jangan lupa besok ada pengajian, langsung migrain tuan-tuan, langsung lumpuh kakinya. Oh, tak boleh diumumkan, besok adalah ada rumah terbuka, nyerundul tuan-tuan. Hati-hati ini, orang tahajud tidak menjadi munafik. Oke, dah itu 5 di dunia, 4 di akhirat. Begitu masuk kubur, bebas dari soalan mungkar nakir. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkar nakir bukan tidak datang, datang tapi bukan nama nyual. Justru menanyakan pada peruntukan yang Allah berikan pada kita. Ada sesuatu belum? Ditengok kedudukan kita. Tempat masih luas, luas dan berekon selama 24 jam. Ada makanan 5 kali sehari semalam. Ada breakfast, ada lunch, ada high tea, ada dinner, ada supper. Dan semuanya non-kolesterol, halalan thayyibah. Luar biasa. Ada pintu khas ditujukan ke surga yang Tuhan pantuma tengok sampai hari kiamat nanti. Ini orang ahli tahajud. Yang ketiga, nanti di padang mahsyar akan menerima catatan chip, akan menerima chip macam handset kita itu dengan tangan kanan. Kalau terima dengan tangan kanan, harapan masuk surga cerah. Kalau terima dengan tangan kiri, harapan masuk neraka juga cerah. Jadi tergantung bagaimana Tuhan lakukan di dunia ini. Dan ini kemuncaknya tuan-tuan. Ini yang kedua. Yang ketiga, berjalan di atas titian bagaikan kilat.
dan kemuncaknya apabila bertemu dengan wajah Allah yang sebenar. Mirip dengan konsep hari raya tadi. Jadi mari kita usahakan, berusaha sungguh-sungguh untuk qiyamul lail. Itu aja, terima kasih. Insya Allah bersua kembali pada bulan depan. Karena ini saya dipahamkan Tuhan ada program. Mari kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, badatun, tayyibatun, warabunafur. Dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan sintayba. Allah bandakhilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhrasa sidikin wa ja'ala alam disulutana nasira bi rahmin rahmin walhamdulillah rabbil alamin.